Ya, mobil yang di belakang rupanya menurut kalian adalah mobil yang ditumpangi Verdi Sambo selaku mantan di Kapolri yang hari ini dijadwalkan kembali sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi yang disampaikan pada beberapa hari yang lalu. Ya, sekedar informasi tribuners sekalian, hari ini akan digelar kembali sidang yang menghadirkan beberapa terdakwa, yakni diantaranya ada Verdi Sambo sendiri, kemudian istrinya Putri Chandrawati, selain itu ada Kuat Maruf, juga ada Ricky Rizal, yang mana keempatnya terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan perencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dan hari ini bakal digelar sidang dengan agenda untuk Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Hari ini akan mendengar tanggapan jaksa atas eksepsi yang disampaikan beberapa waktu lalu. Sementara Kuat Maruf dan Ricky Rizal hari ini akan membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa yang disampaikan beberapa waktu lalu. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa tadi memang tampaknya Verdi Sambo kemudian Ricky Rizal sudah tiba di lokasi yang mana dikawal ketat oleh aparat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.